Ran setuju nah? Setuju. Bang Irai namanya nih. Sama pemain Milan. 34. 34. Boleh bekerja kita. 17-26. Cuci tangan, guys. Ada kawan. Yang putih kan harus pakai kak? Apa? Bang Kasel kembali ke dunia hitam, guys. Sabtu dunia putih. Kita ini disuruh bulik pun ada apa? Sebenarnya ada ini dua. Aku malu ada putih. Malalah. Yang harus kan? Tidak harus ya. Bisa pak? Serempak pulang. Bisa pak? Buat alay nih. Luar di pada nyawa harus pak? Ya. Soalnya kita di pelayan ini. Masalah bulik kompor banget. Tajuk. Nyawa patah dunia putih aja, jangan dunia hitam. Apa yang kita lakukan setelah datang kerja? Ya santai, guys. Begitulah Bang Kalsa. Mamam, guys. Ini aja makan nih. Nah. Matra Kalista nih. Isi tenaga, guys. Siapa wani marang kok masar? Nah, betul lah. Hantak marang. Masih ada. Masih ada. Masih jago-jago. Ini apa wani menagur pemasar? Hei, hei. DM lah. Agur pemasar lah. Ini gara. Katanya pensiun dah. Siapa wani? Tahu gak dinamika di pasar nih, di pemasar nih. Oh ya guys, cerita sedikit mengenai drama kemarin, guys. Jadi kemarin ada drama, guys. Sebenarnya yang disampaikan, yang ingin Paman Ubes sampaikan itu tersampaikan, tapi caranya salah, guys. Paman Ubes ngamuk-ngamuk. Paman Ubes sadar kalau caranya salah, tapi tidak tahu caranya gimana lagi cara menyampaikannya, guys.
Kayaknya kayak gitu aja lagi cara menyampaikannya. Apa yang Paman Ubes sampaikan? Paman Ubes pengen pindah, guys. Pengen pindah. Paman Ubes tidak mau ikut konflik lagi. Dengarkan ini SDM. Cabang Berabai terjadi konflik. Kalian tidak tahu kan? Nah, kayaknya kalian tidur aja sih kewiannya. Paman Ubes yang tidak pernah bangun jam 1 buat tahajud, tahajud guys. Doanya cuma satu. Segera dipindah. Ya, semoga aja terkabul guys ya. Kalau tak enggak terkabul, Paman Ubes juga banyak masih. Rencana-rencana lainnya sudah Paman Ubes pikirkan. Yang jelas, Paman Ubes tidak mau lagi disiksi pemaksa. Oke, semoga aja drama kemarin tidak terulang kembali guys. Paman Ubes juga sangat menyesal. Tapi ya mau gimana lagi, kita Paman Ubes tidak bisa melakukan apapun di terhadap konflik ini. Ini sudah sangat berkepanjangan guys. Dan kali ini Paman Ubes akan, oh iya, cerita sedikit guys. Kemarin malam Paman Ubes sudah bercerita dengan istri tentang apa yang terjadi di kantor. Tentu saja dia marah-marah guys melihat kelakuan suaminya ngamuk-ngamuk di kantor. Tapi dia setuju kalau pengen pindah. Ya semoga aja, doakan aja Menubes dipindah tidak terlalu jauh. Ya, kelar sana atau apa. Ya kalau jauh ya kita tinggal jalani aja guys. Karena kita hidup itu ya jangan datar aja, jangan flat. Kali-kali kita butuh tantangan lah. Meskipun tantangannya itu ya susah. Tapi kalau yang di kantor ini tantangannya gak selesai-selesai guys. Udah nyerah. Oh iya, tiap pagi kita ngisi kesehatan. Saya kirim Pak Tena, saya ngisi kesehatan. Ya, lebih cewek ayo. BCWA misi ano kesehatan. Udah 9 menit aja guys, apalagi emang kita bahas lupa nih. Oh iya, Paman Ubes juga mau ini guys. Apa namanya, kalau misalkan nanti tidak dipindah-pindah juga, Paman Ubes mau cuti, cuti di luar tanggungan. Kita mau promil guys, program hamil. Misalkan tidak dipindah-pindah juga, kita cuti di luar tanggungan selama berapa tahun ya ketentuannya ya, 6 bulan apa berapa, kita baca nanti. Pokoknya itu opsi yang kedua lah. Kalau kita tidak dipindah, kita mau cuti di luar tanggungan untuk program hamil. Terus apa lagi ya? Yang terpikirkan. Oh iya, kemarin pensiun dini juga guys. Kita mau pensiun dini. Kalau misalkan tidak dipindah-pindah juga. Tapi ya itu opsi terakhir lah guys ya. Kita coba dengan cara baik-baik dulu. Kemarin sebenarnya kita caranya baik-baik, tapi apa namanya, ditambah bumbu-bumbu yang tidak baik aja guys. Drama-drama tidak baik kemarin tuh. Tapi cara
menyampaikan mau pindahnya baik-baik kemarin. Tidak apa-apa, cuma mau pindah segala macam. Ya, semoga aja ada kelanjutannya nanti. Saksikan aja terus Obes Channel dengan judul Budak Korporat. Silakan ditonton terus. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jika kalian suka silakan di like, jika kalian nggak suka silakan di dislike. Kita negara demokratis, kalian bebas untuk menentukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.